غد عن أداء فرض رمضان. هذه السنة لله. Ijui budak nakal. Dia suka buat kacau. Dia suka ganggu kawan-kawan. Dia suka usik orang-orang kampung. Dia suka buat kecoh ke mana-mana sahaja dia pergi. Ijui selalu kena marah dengan mak. Hari-hari mak akan membebel dengan Ijui. Tapi Ijui masih buat perangai. Ijui, Ijui, kau ni bilalah nak berubah. Pening mak dengan perangai kau ni lah. Alah, Ijui bukannya Ultraman nak berubah-ubah bagai. Ha, menjawab, menjawab. Kau kalau buat menjawab memang nombor satu. Kalau buat kacau orang, buat masalah, memang bagi saja kat kau. Tapi kalau aku suruh buat kerja, satu pun tak boleh harap. Mak, laparlah. Mak masak apa? Masak apanya, Jui, tengah-tengah hari ni? Ni kan bulan puasa. Alah, bulan yang puasa. Ijui tak. Ijui memang tidak pernah puasa penuh. Ada sahaja alasan yang dia buat kalau mak suruh dia berpuasa. Kalau dia berpuasa pun, setengah hari sahaja. Mak, kenapa tak masak? Buat apa aku nak masak siang-siang hari ini? Aku puasa, orang lain semua puasa. Kau tu, bila lagi nak puasa? Ah, itu orang lain. Ijui laparlah, Mak. Orang lain pun lapar, Jui. Tapi Ijui kan tak boleh lapar. Nanti perut Ijui sakitlah, Mak. Kau tak payah nak membohong. Badan sihat walafiat macam ni apa yang sakit? Kau tak malu ke, Jui? Budak kecil pun puasa, Jui. Kau ni, jangan kata suruh puasa. Suruh solat pun malas. Apa nak jadi dengan kau ni, Jui? Ah, bisinglah mak ni. Kalau mak tak nak masak, kalau mak tak nak berhenti membebel, Ijui nak keluar daripada rumah ni. Ijui! 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 Ya Allah, kau berikanlah pelajaran kepadanya, ya Allah. Kau tunjukkanlah jalan yang benar kepada anakku Ijui, ya Allah. Semoga kau kan berubah mendampingiku selalu. Ijui keluar dari rumah. Dia cuba cari makanan. Tapi mana ada makanan waktu tengah hari? Dia minta makanan dari kawan-kawan. Tapi mereka semua berpuasa. Ijui berjalan keluar dari kampung. Dia berjalan semakin jauh. Sehari suntuk berjalan, tapi dia masih belum mendapat makanan. Aduh, laparnya. Beberapa hari sudah berlalu. Ijui masih kelaparan. Dia tidak ada tempat tinggal. Dia sudah seperti gelandangan. Aduh, nak makan tak ada duit. Takkan aku nak mencuri? Aku memang nakal, tapi aku bukan orang jahat. Aku takkan buat macam tu. Nak tidur, aku tak ada rumah. Rumah. Kalau aku tak lawan cakap mak, kalau aku puasa sampai maghrib saja aku tak makan. Sekarang sebab aku degil dan lepas 5 kali maghrib, aku masih belum makan. Dulu aku sihat, tapi aku buat-buat sakit. Sekarang perut aku betul-betul sakit sebab tak makan. Ya Allah, ampunkan aku. Aku nak balik rumah, Mak. Aku janji aku tak nakal lagi. Aku menyesal. Aku nak berubah. Ya Allah, tolonglah aku. Tiba-tiba datang seorang perempuan menegur Ijui. Ijui, buat apa kat sini?
Yaya, aku Jom berbuka. Tapi aku ada kurma saja. Terima kasih. Sama-sama. Kau buat apa di sini? Bukan kau kerja di bandar kah? Iya, tapi esok kan dah nak raya. Aku nak balik raya. Ingat tak cerita kita masa kita kecil-kecil dulu? Raya dekat kampung. Meriah betul. Kita main mercun, raya rumah orang, kutip duit raya. Raya? Yaya, boleh tumpangkan aku balik? Aku nak raya dengan mak. Aku nak raya dengan mak. Aku tak nak raya tepi jalan macam ni. Yaya benarkan Ijui balik dengan dia. Sebaik saja Ijui sampai di rumah, Ijui terus peluk mak. Mak, Ijui minta maaf. Ijui janji takkan nakal lagi. Ijui akan patuh cakap mak. Ijui janji akan solat, puasa dan tolong mak. Ijui menyesal. Ijui tak nak keluar dari rumah lagi. Ijui lapar, Ijui sakit. Ijui rindu dengan mak. Ijui nak raya dengan mak. Mak, Ijui nak raya dengan mak. Alhamdulillah, anak mak Ijui dah balik. Mak, selamat hari raya. Maaf saya batin. Ijui minta maaf ya mak. Ijui sayang mak. Pedihnya berdosa. Berikan sinar. Sejak itu Ijui berubah menjadi budak baik. Dia dah rajin solat, rajin puasa, rajin tolong mak dan rajin kerja. Mak bersyukur dengan perubahan Ijui. Yaya pun mula suka dengan Ijui. Tak lama kemudian mereka pun berkahwin dan hidup bahagia. Tamat. Ramadan mengajar kita erti kesabaran dan ketaatan. Bersamanya ada jutaan hikmah dan doa-doa yang diijabah. Syawal pula memberi erti kemenangan dan kegembiraan. Setelah ujian diatasi, insan akan menjadi fitri. Kisah ringkas kali ini tidak lebih dari sebuah naskah perkongsian yang anda boleh like, komen atau share. Dan jangan lupa subscribe ke channel kami sebagai tanda sokongan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hai, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Kepada yang nak balik kampung tu, hati-hati di jalan raya dan sediakan duit beraya banyak-banyak. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum.